Dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, acara pelantikan pengurus Yayasan Pendidikan Swadaya Gunung Jati masa bakti 2023-2028 akan segera dimulai. Surat keputusan Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Swadaya Gunung Jati. Dan kami mohon dengan hormat kepada Ketua Yayasan, Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Swadaya Gunung Jati, dimohon dengan hormat untuk menempati tempat yang telah disediakan. Tentang pengangkatan pengurus Yayasan Pendidikan Swadaya Gunung Jati masa bakti 2023-2028. Ketua Profesor Dr. H. Mukarto Siswoyo Doktranes MSI. Sekretaris Tuti Budiarti SPD. Bendahara Dr. Nur Sahidin Esos MSI. Pengambilan sumpah jabatan oleh Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Swadaya Gunung Jati diawali kata-kata pendahuluan. Apakah saudara-saudara bersedia mengucapkan sumpah jabatan? Kini ikuti dengan hikmat apa yang saya ucapkan. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya untuk diangkat menjadi pengurus Yayasan Pendidikan Swadaya Gunung Jati akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa saya bertanggung jawab terhadap tugas-tugas dan kewajiban selaku pengurus Yayasan Pendidikan Swadaya Gunung Jati.